Oke, ini kita lagi di tempat makan resto Rumah Joglo. Luarnya seperti ini bagian atasnya ya guys. Di dalamnya ada kipas. Bentuknya kayak sangkar burung gitu deh. Ini sih syukurnya thanks God banget cuaca lagi adem, nggak panas banget seperti biasa. Jadi mereka ketolong nih makan gak ada yang keringetan. Kalau panasnya lagi cuaca panas sih bisa sambil ngelapin keringet, bukan ngelapin makanan. Oke, cukup oke juga. Nanti kita lihat tempat permainan anak-anak. Guys, kita sekarang mau lihat anak-anak gue sama Mayayang pada makan apa nih di ruangan ini. Oh, ruangannya lumayan ya, kalau panas sih panas banget sih. Oh, ada kipas. Abang Joshua makan apa? Ini apa lauknya? Oh ya, bebek. Abang Joshua makan bebek goreng crispy. Abang Matthew juga sama, bebek goreng crispy. Rasanya gimana? Matthew? Hah? Enak? Manis? Kurang nggak lauknya? Tapi ya, makan apa? Goreng. Wow, sama semua. Bertiga orang ini memakan bebek goreng crispy. Ada minumannya juga? Siapa yang minum jus alpukat? Oh, ini pasti anak gua nih. Anak gua yang paling-paling dah doyan banget dia sama jus alpukat. Teh manis angetnya buat Bang Joshua sama Kakak Tito. Selamat makan semuanya. Bang, mau nanya kenapa tuh bebek masih anteng begitu? Kagak dicemetin? Gak suka? Enggak. Kalau enggak mama yang habisin. Itu ya, jam lu crispy-nya tadi. Ini Abang Joshua udah anteng aja nih. Kalau Abang Joshua jam lu crispy-nya yang belum dimakan. Selamat makan.